Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Sore hari ini, Selasa 15 Juni 2021, kita akan menyaksikan bersama prosesi kelulusan SD Kanisius Kurmosari secara daring. Meskipun demikian, tentu tidak mengurangi rasa khidmat dan bangga kita untuk menuntaskan proses pendidikan ini bersama dengan keluarga tercinta di rumah masing-masing. Adapun susunan acara sebagai berikut. 1. Doa pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Ketua Yayasan Kanisius Cabang Semarang. 4. Sambutan Kepala Sekolah. 5. Pengumuman Kelulusan. 6. Sambutan dari Wakil Guru. 7. Sambutan dari Wakil Siswa. 8. Penyerahan siswa ke orang tua. 9. Sambutan orang tua. 10. Menyanyikan Mars Kanisius. 11. Doa penutup. 12. Video kenangan kebersamaan. Sebelum kita mulai prosesi kelulusan ini, marilah kita berdoa. Mari Bapak Ibu dan anak-anakku yang terkasih, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menghaturkan syukur kepada-Mu atas rahmat kesehatan dan kegembiraan ini. Ya Bapa, kami mohon kelancaran acara ini, supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Akhirnya, terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Yesus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Acara ini terselenggara dengan tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Sebelum kita mulai, marilah kita bangkit berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bangsa yang tanah air.
Para pemirsa, dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya, kita simak bersama sambutan dari Romo Agustinus Mintoro, Serikat Yesus, selaku Ketua Yayasan Kanisius Cabang Semarang. Dipersilahkan. Selamat sore, saudara-saudari sekalian. Saya Romo Agustinus Mintoro, Serikat Yesus, Kepala Yayasan Kanisius Cabang Semarang. Sore hari ini saya ingin menyampaikan selamat kepada anak-anakku kelas 6 SD Kanisius Kormosari yang telah berhasil melampaui masa-masa belajarmu, masa-masa pendidikan di SD Kanisius Kormosari, terutama di masa pandemi yang tidak mudah ini. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan bahwa akhirnya kalian semua dinyatakan lulus. Maka sekali lagi, selamat profesiat kepada anak-anakku sekalian. Saya juga ingin menyampaikan selamat dan terima kasih kepada para guru, karyawan SD Kanisius Kormosari yang telah dengan setia dan penuh semangat mendampingi anak-anak ini. Selamat juga kepada orang tua yang dengan tekun mendampingi anak-anak di rumah dan juga bekerja sama dengan guru di sekolah mendampingi anak-anak kita. Anak-anakku yang terkasih, kalian sudah lulus, pergunakanlah ilmumu, kecerdasan yang kalian miliki. Tetapi juga ingatlah akan nilai-nilai Kanisius yang telah kalian pelajari, nilai-nilai kebaikan. Gunakanlah itu sebagai bekal untuk perjalanan hidupmu ke depan, mengabdi Tuhan dan juga melayani sesama. Selamat sekali lagi, profesiat. Majulah dengan mantap, menatap hidup ke depan, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, Tuhan memberkati. Terima kasih Romo Agustinus Mintoro, Serikat Yesus. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dari Ibu Katarina Ika Wardani, selaku Kepala Sekolah SD Kanisius Kormosari. Dipersilahkan. Damai Tuhan beserta kita. Kita patut bersyukur karena kalian telah menyelesaikan pendidikan dasar selama 6 tahun. Dinamika pembelajaran secara online dan offline sudah kalian lalui. Dan silahkan kalian cari perbandingannya, temukan perbedaannya, dan refleksikan. Masa pandemi telah mengubah cara kita untuk berpikir, mengubah cara kita untuk bertindak. Kalian semua adalah anak-anak yang hebat. Kalian mampu menghadapi dan menyikapi perubahan zaman yang begitu cepatnya. Kenanglah masa-masa di SD Kanisius Kormosari bersama Bapak Ibu Guru, bersama Bapak Ibu Karyawan, bersama teman-teman, dan ambillah maknanya untuk bekal masa depan kalian. Ini adalah kali kedua pengumuman kelulusan dan perpisahan kelas 6 dilakukan secara online. Selamat atas kelulusan kalian. Kewajiban kalian berikutnya adalah membawa hal baik yang sudah kalian dapatkan di Kanisius Kormosari ke masyarakat. Sikap jujur, disiplin, peduli, berani, dan merdeka yang bertanggung jawab harus kalian wartakan. Tetaplah menjadi terang bagi teman-teman yang lain, untuk siapa saja, dimanapun dan kapanpun kalian berada. Perbanyaklah jaringan pertemanan kalian dan kuasailah diri kalian untuk tetap menjadi anak yang rendah hati. Mohon maaf jika pelayanan kami dalam pendampingan kurang optimal. Selamat bagi kalian angkatan 2020-2021. Kalian dinyatakan lulus
100%. Semoga kalian meninggalkan SD Kanisius Kurmosari dengan senang dan sukses melanjutkan pendidikan berikutnya. Doa kami menyertai kalian. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Katarina Ika Wardani. Setelah ini kita akan menyaksikan pengumuman kelulusan kelas 6 SD Kanisius Kurmosari dengan urutan per kelas. Selamat sore Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua murid yang saya hormati, serta anak-anak yang saya banggakan. Berikut akan saya bacakan pengumuman kelulusan dari kelas 6A. Agatha Kalista Pristia Utami, Alexander Roman Arisa Putra, Alexandra Dea Inka Pratiwi, Antonius Jovan Baskara, Bernadette Elsa Purnadita, Bonaventura Alvinando Adrian, Cecilia Ina Kalista, Christian Farel Putra Pratama, Cornelius Alfa Fritzi Saputra, Filia Elvareta Kristi, Florentina Kalista Eka Nurwandari, Genoveva Tanaya Natania Devriani, Ignatius Christian Widiat Moko, Immanuel Mahesa Putra Setiadi, Julius Bima Ari Setiawan, Kalistus Tony Wiryawan, Olaf Carmen Wirawidianto, Peter Tubagus Yovianto, Priscilla Francis, Raimunda Gayuh Asaning Aditias, Rainer Benedict Giovanno Christa Handoyo, Scholastica Dahayu Kanaya Arkananta, Cecilia Sandiatri Kiara Dewi, Stephen Satria Handita, Vincentius Enrico Atmara Harja, Johannes Capestrano Giovinco, Stephen Arthur Tandi Mianglu, Alhafid Abdil Adinata, Maya Natasya Kusuma Jadi. Demikian pembacaan kelulusan 29 siswa dari kelas 6A. Profisiat anak-anakku semua, doa kami menyertaimu. Majulah terus, Tuhan memberkati. Berikut akan saya bacakan pengumuman kelulusan dari kelas 6B. Agnes Laureta Rahma Putri, Agustinus Bagus Satrio, Angela Lovelia Krisantiara, Bayu Pamungkas Fanani, Benedikta Yosi Rianditya, Claudia Putri Kusumaningrum, Elizabeth Setyo Wibowo, Ernest Timothy Krisviadi,
Evano Wisa Argian, Fernando Reinhard Gandhi, Francisca Octavia Mary Kristianti, Gabriel Toti Natania, Gabriela Margareta Napitupulu, Gregorius Narendra Rajendriya, Hernando Wibowo, Immanuel Michael Dwi Saputra, Immanuel Bimo Wikantioso Kurniawan, Joyce Evelyn Kristiawan, Laurencia Catherine Adi Chandra, Maria Regina Lael Sukma Kiranti, Nathanael Arya Julian Putra, Nicholas Marcelo Lionel Rudy, Stephen Putra Agastya, Syam Syaria Putra Alfaj, Teresia Arum Anabel, Alindia Kanaya Syafa, Muhammad Saki Tristan Nararia, Sevanya Nelson Santoso. Demikianlah pembacaan kelulusan 28 siswa dari kelas 6B. Provisiat untuk anak-anakku semua. Doa kami menyertai kalian. Tetap semangat belajar. Tuhan memberkati. Berikut akan saya bacakan pengumuman kelulusan dari kelas 6C. Antonius Karel Septiawan, Adelia Norin, Alkila Putri Yehova, Alusius Manuel de Gonzaga, Alvino Damarista, Andrea Rachel Afriela, Audriana Diva Aprilia, Aileen Bernice Sinar Mikaela, Bernadetta Castilian Tricia Anggraheni, Bernadine Stefani Prima Widyawati, Bernardus Ariel Arga Priyantama, Daniel Belsa Krisnavian Aleris, Dionysius Ardi Prabowo, Eurika Kinawa Marending, Gabriel Brian Satria Putra Kurniawan, Gilbertus Febri Wijaya Rosari, Hanantia Brilian Yuswandono, Hannah Abigail Halim, Lionel Christian Danilo, Mahardika Eka Setia Nugroho, Nabila Kisti Okta Pertiwi, Patricia Eristrias Kusuma, Yohanes Arka Yudhistira, Yeldo Renata, Pinasti Wisesa Ambirat, Genesis Theodore Putra Wardana, Marta Mesia Ade Pamungkas. Demikianlah
pembacaan kelulusan 27 siswa dari kelas 6C. Provisiat bagi anak-anakku semua, doa kami menyertai kalian. Tuhan memberkati. Para pemirsa, demikian pengumuman kelulusan siswa-siswi kelas 6 SD Kanisius Kurmosari. Sesaat lagi kita akan simak bersama sambutan dari guru. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Valentina Cahya Ningsih. Dipersilahkan. Yang saya hormati, Romo Direktur Yayasan Kanisius Cabang Semarang, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Kanisius Kurmosari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan para orang tua murid, wali murid SD Kanisius Kurmosari, serta yang saya kasihi putra-putriku kelas 6 SD Kanisius Kurmosari. Selamat sore semuanya. Ya, 6 tahun lewat kalian di SD Kanisius Kurmosari. Selamat kalian sudah melewati masa dinamika bersama di SD Kanisius Kurmosari. Bunaning mengingat ketika 6 tahun yang lalu kalian menapaki dengan langkah-langkah kecilmu di kelas 1 SD Kanisius Kurmosari. Di pojok sana di kelas 1 yang belum dibangun seperti ini, ada masa yang Bunaning kenang yang indah ketika kalian istirahat, duduk bersama di teras, membuka bekal dan makan bersama. Ada peristiwa di mana kalian berbagi, menyapa temanmu dan bergembira saat istirahat. Ada kenangan ketika kalian bersama-sama membersihkan ruangan kelas kalian supaya nyaman untuk ditempati untuk belajar bersama. Berebut ketika kalian mau mengambilkan air untuk membersihkan kelas. Tetapi yang Bunaning bangga, kalian semua berusaha untuk berbagi dengan adil, bekerja sama untuk merapikan kelas, membersihkan kelasmu. Langkah-langkah kecil itu kamu teruskan hingga sekarang kalian kelas 6 dan menyelesaikan tugas pembelajaranmu di SD ini. Kenangan yang indah itu hendaknya kalian bawa terus sampai dimanapun. Kenangan ini jangan hanya menjadi kenangan. Kebiasaan baik untuk peduli, untuk berbagi, untuk bekerja sama, untuk tekun dalam belajar, lakukanlah itu terus sampai kalian dewasa dan mencapai apa yang kalian cita-citakan. Di antara semua kegiatan yang kalian lakukan, satu hal yang utama yang harus menjadi pegangan kalian adalah bagaimana kalian menyandarkan semuanya pada Tuhan. Tuhan sebagai pegangan utama untuk setiap usahamu
untuk setiap kegiatanmu. Doa di awal kamu mau melakukan kegiatan, selama kamu melakukan kegiatan dengan kesungguhan hati, itu adalah wujud dari doamu dan syukur atas apa yang kamu lakukan. Di akhir kegiatan adalah juga wujud dari ungkapan imanmu kepada Tuhan. Maka doa dan iman kepada Tuhan menjadi pegangan utama dalam setiap langkahmu. Kelas 6. Sekarang tiba saatnya kalian kami lepas untuk melanjutkan cita-cita kalian, untuk melanjutkan perjuangan kalian yang kelak kalian akhirnya akan menggantikan para pemimpin bangsa ini. Kalian yang akan mengelola bangsa dan negara kita ini. Ya. Kulepas kalian dengan doa dan pesan. Ada 5 pesan ajaib yang Bu Naning sampaikan. Pertama, tadi pegang Tuhan, yaitu iman kalian. Berimanlah, maka segala sesuatu mulailah dengan doa. Yang kedua, jaga sikap kalian. Sikap yang mana? Sopan, teguh, kerjasama, peduli, dan saling membantu. Yang ketiga, kalian dalam mencapai cita-cita, jangan lupa untuk selalu mengembangkan kemampuan kalian, mengembangkan diri dengan tak putus-putusnya belajar. Mengembangkan kemampuan dengan belajar. Tidak hanya di bangku sekolah, dimanapun kalian belajar. Yang keempat, pelajaran yang telah kalian serap, lakukanlah itu terus-menerus sehingga itu menjadi keterampilanmu. Keterampilan yang kamu gunakan untuk akhirnya membantu sesama, untuk menguatkan dan menghidupi kalian sendiri. Dan berikutnya adalah selalu berbuat, selalu action. Terkait dengan apa yang sudah kamu pelajari, apa yang kamu imani, apa yang kamu mampu, maka lakukanlah itu, amalkanlah itu untuk kehidupanmu dan untuk sesamamu. Sekali lagi, selamat untuk kalian semuanya. Dan pesan Bu Naning akan Bu Naning rangkum. Pesan yang utama tadi, untuk selalu ingat pada Tuhan dalam tembang pangkur. Ya, supaya kalian tidak lupa asal-usul kalian dan cinta kalian pada budaya. Ya. Mingkar mingkuring angkoro, artinya untuk meredam nafsu yang tidak baik, keinginan yang tidak baik. Akarono karenan martisiwi, dengan niat untuk mendidik
putra-putri untuk mendidik kita semua. Yang tersirat di dalam kidung, di dalam tembang ini, sinupo sinukaharto, yang dihias, divariasi dengan indah, merekretarto bakar tining ngelmu luhung, dengan harapan terserapnya ilmu yang luhur kang tumrap ing tanah Jawa. Untuk tanah Jawa itu spesialis, spesial tanah Jawa, tetapi punan yang kira tidak hanya tanah Jawa, dimanapun agomo ageming aji. Jadi agama atau iman itu adalah pakaian atau pegangan yang utama agar kita menjadi berharga dan dihargai. Sekian, sekali lagi selamat dan sukses untuk kalian semua. Terima kasih Ibu Valentina Cahyaningsih. Selanjutnya kita simak bersama sambutan dari siswa kelas 6 SD Kanisius Kurmosari, dalam hal ini diwakili oleh Hanantia Brilian Yuswandono. Dipersilahkan. Salam sejahtera. Yang saya hormati Romo Mintoro, Sarikat Yesus, selaku Direktur Yayasan Kanisius Cabang Semarang. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ika Wardani, beserta staf karyawan dan teman-teman dan adik-adik yang saya banggakan. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai sekarang ini kita masih bisa berkumpul dengan keadaan yang sehat, walaupun hanya melalui virtual. Bapak Ibu Guru dan teman-teman, sungguh tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Sudah 6 tahun kita menimba ilmu di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan ilmu yang kami dapatkan dari Bapak Ibu Guru. Walaupun kurang lebih 1 tahun kita tidak bertatap muka karena adanya pandemi, rasa kangen dan rindu ada di dalam hati kami. Ingin bercanda dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman. Kini akhir hari kelulusan telah tiba. Setelah 6 tahun kami belajar dari Bapak Ibu Guru, saya selaku perwakilan kelas 6 mengucapkan terima kasih untuk guru-guru kami yang tercinta dengan penuh sabar tanpa lelah mendidik kami. Semua pelajaran dan nasihat yang kami dapatkan akan selalu kami ingat. Kepada orang tua kami yang saya cintai, terima kasih untuk kasih sayangnya dan dorongannya sehingga kami dapat lulus dari jenjang sekolah dasar. Untuk teman-teman, semua peristiwa yang kita alami di sekolah ini, senang, sedih, bahagia, hendaknya akan selalu mengingatkan kita kepada sekolah tercinta ini. Untuk adik-adik yang kusayangi, tetap rajin belajar dengan tekun. Ambil contoh yang baik dari kami dan buanglah contoh yang tidak baik dari kami. Akhir kata, kami mohon doa restu dari Bapak Ibu Guru dan semua yang hadir di acara ini untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebagai penutup, saya ingin bacakan sebuah pantun. Lubang kecil namanya celah, cepat ditambal dengan bata merah. Sekian tahun kami bersekolah, maafkan kami jika sering buat salah marah. Terima kasih.
Terima kasih kepada Ananda Hanantia Brilian Yuswandono. Berikutnya dilanjutkan dengan penyerahan proses pendidikan kepada orang tua oleh Ibu Katarina Ika Wardani. Dipersilahkan. Bapak Ibu, orang tua murid dan wali murid, secara resmi kami pihak SD Kanisius Kurmosari menyerahkan kembali tanggung jawab pendidikan formal putra-putri yang telah dipercayakan kepada kami, kepada Bapak Ibu. Semoga pendampingan yang telah kami berikan menjadi bekal bagi mereka di masa depan. Selamat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Terima kasih kepada Ibu Katarina Ika Wardani. Sesaat lagi kita simak bersama sambutan dari Ibu Widiarsih selaku orang tua dari Evano Wisa Argian. Dipersilahkan. Selamat sore, berkah dalam. Yang terhormat Romo, Bapak dan Ibu Guru, Bapak dan Ibu orang tua murid, karyawan dan anak-anak yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat kasih sayangnya. Sore ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat pada acara kelulusan kelas 6 SD Kurnosari tahun ajaran 2020-2021. Dalam kesempatan berbahagia ini, perkenankan saya Ibu Widi, orang tua dari Evano Wisa Ardian, mewakili orang tua murid kelas 6B, ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Romo, Bapak dan Ibu Guru, serta karyawan SD Kurmosari Semarang yang telah mencurahkan ilmu, memberikan waktu dalam mendampingi putra-putri kami selama berjuang menyelesaikan studi di tingkat SD dengan hasil yang baik. Sore hari ini, kita telah menyaksikan pengumuman kelulusan yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SD Kurmosari, yaitu Ibu Ika Wardani, bahwa putra-putri kita lulus 100%. Tak terasa, anak-anak telah menempuh pendidikan selama 6 tahun di SD dan lulus dengan hasil yang baik. Anak-anak telah menyelesaikan perjuangannya, masa-masa yang tidak mudah, terlebih di masa pandemi ini. Begitu banyak yang harus dikerjakan, baik ulangan maupun ujian. Namun, semua dapat dilampaui berkat kesabaran, ketelatenan, dan bimbingan para guru pengampu kelas 6. Selama masa pandemi ini, tentu banyak keluhan, baik anak-anak tentang deadline pengumpulan tugas dan ulangan, orang tua dalam hal mendampingi anak-anak belajar, terlebih bagi orang tua yang bekerja. Demikian juga guru yang harus sabar menunggu anak-anak mengumpulkan tugas, memberikan materi dan informasi. Semua banyak kendala karena harus melalui daring. Sebagai orang tua, kami bersyukur SD Kurmosari tetap bertahan pada kriteria dan kurikulum pendidikan yang menurut saya luar biasa. Pada masa pandemi ini, begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru yang telah berusaha memberikan yang terbaik bagi anak-anak.
bukan hanya sekedar ilmu pengetahuan, tetapi juga tetap berusaha mendampingi anak-anak secara mental, agar anak-anak tumbuh menjadi pribadi yang berbudi luhur, disiplin waktu, dan selalu mendorong anak menjadi pribadi yang jujur. Saya ingin mewakili Papa, Mama untuk mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kelas 6B yang telah bekerja sama dengan baik dan begitu membanggakan. Sekarang, tentukan pilihan sekolah yang kalian inginkan dan terus raih cita-cita kalian. Di jenjang pendidikan yang lebih tinggi nanti, belajarlah untuk lebih bertanggung jawab, berjuang sampai berhasil. Jangan lupa tetap menjalin persahabatan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Kanisius. Semoga SD Kanisius Kormosari tetap eksis di tengah perubahan zaman, mampu berprestasi dan mampu menjadi saksi di tengah masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat sore, berkah dalam. Terima kasih Ibu Widiarsih. Acara selanjutnya, kita nyanyikan lagu Mars Canisius. Hadirin dipersilahkan berdiri. Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu orang tua wali, serta anak-anak yang terkasih, syukur dan terima kasih karena acara kelulusan online kita hari ini dapat berjalan lancar. Sekarang, marilah kita mengakhiri acara kita dengan berdoa dan mohon rahmat dari Tuhan. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang terkasih,
kita tutup acara ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa menumbuhkan, mendidik, dan membimbing kami melalui berbagai macam peristiwa hidup kami masing-masing. Hari ini, kami kembali bersyukur atas selesainya proses pendidikan siswa-siswi kami kelas 6 SD Kanisius Kurmosari tahun ajaran 2020-2021 yang telah menjalani proses kelulusan hari ini. Kami ingat, 6 tahun yang lalu, orang tua mereka datang menyerahkan dan mempercayakan putra-putri mereka kepada kami untuk kami didik dan kami dampingi untuk kami bimbing di SD Kanisius Kurmosari ini. Selama 6 tahun pula, mereka sebagai pribadi yang dikasihi oleh Allah semakin disadari dan menyadari bahwa mereka senantiasa bertumbuh, senantiasa didampingi untuk menjadi putra-putrimu yang berjiwa luhur. Tuhan, sebentar lagi putra-putrimu ini akan melanjutkan ke jenjang SMP. Ya Bapa, kami percayakan mereka ke dalam kasih-Mu. Akhirnya ya Bapa, semua doa dan permohonan kami, kami serahkan dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat atas kelulusan siswa-siswi kelas 6 SD Canisius Kurmosari. Sukses selalu, Tuhan memberkati. Remember when Cowboy Junior said, "Tak perlu tunggu hebat."